Saudara, jaksa melaksanakan perintah pengadilan tinggi untuk menahan pengacara Alvin Lim setelah dinyatakan bersalah terkait pemalsuan dokumen. Penjemputan dilakukan ketika Alvin Lim dan rekannya tengah memenuhi panggilan pemeriksaan BAP di Bareskrim Mabes Polri. Pihak Kejari Jakarta Selatan melakukan upaya penjemputan sekitar jam 7 malam. Alvin langsung digiring ke dalam mobil dan dibawa ke Rutan Salemba untuk menjalani penahanan. Alvin Lim telah dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemalsuan dokumen. Jadi kami melaksanakan penetapan hakim yang bunyinya adalah agar terdakwa dilakukan penahanan. Oke? Jadi itu intinya. Kalau sidangnya itu yang terbukti pada saat itu adalah secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut.